Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Jack Dido. Nah teman-teman, di video kali ini saya masih membahas aplikasi penghasil uang ya, dimana saya menemukan sebuah aplikasi teman-teman dari grup Facebook ya. Katanya aplikasi ini benar-benar membayar ya teman-teman, tapi kita tidak tahu ya, karena saya lihat aplikasi ini itu seperti aplikasi investasi ya. Namun aplikasi investasi ini sudah pasti aplikasi dari luar ya teman-teman. Nah, seperti apa sih aplikasinya? Nah, yang pertama kita akan mendaftar dulu teman-teman ya. Kalian bisa mendaftar melalui link di bawah ini ya, di kolom deskripsi ya. Kita kemudian salin linknya, kita ke Google Chrome ya teman-teman. Kita ke Google Chrome. Nah, setelah itu seperti ini teman-teman ya. Tampilannya seperti ini, kalian masukkan saja kode undangan ini ya, maksud saya nomor telepon kalian, diawali dengan angka 8 ya teman-teman. Diawali dengan angka 8, di sini kalian masukkan saja nomor telepon kalian, kemudian kata sandinya dan masukkan kode di ini ya, di pojok kiri atas ini ya. Maksud saya kode yang di samping kanan ini ya, kalian masukkan, kemudian kalian pilih pertanyaan teman-teman. Di sini kalian pilih pertanyaan ya, apa misalkan tempat lahir kalian di mana, di kota apa ya. Di sini saya jawab saja, kemudian kita klik daftar. Nah, karena di sini saya sudah mendaftar teman-teman, jadi saya langsung saja masuk ke aplikasinya teman-teman ya. Nah, jika kalian sudah berhasil mendaftar, otomatis aplikasinya akan mengunduh secara otomatis ya teman-teman. Dan tampilan aplikasinya itu seperti ini ya teman-teman, namanya adalah Polaris ya. Kita buka saja ya teman-teman. Jadi di sini saya peringatkan terlebih dahulu buat kalian ya, tetap berhati-hati dengan aplikasi seperti ini teman-teman, apalagi aplikasi ini aplikasi luar negeri ya. Oke, kita buka saja teman-teman ya. Oke, seperti ini, konfirmasi saja ya teman-teman. Nah, di sini karena saya belum masuk ya, jadi saya akan masuk terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana sih cara kerja dari aplikasi ini? Oke, saya jelaskan dulu ya teman-teman, karena saya sudah melihat dari teman kita di Facebook ya, di grup-grup WhatsApp atau di grup Facebook. Jadi katanya aplikasi ini memang betul membayar gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk bermain di aplikasi ini? Yang pertama kita lakukan teman-teman adalah kita mengisi saldo dulu ya teman-teman di sini. Nah, di sini teman-teman, jika kalian tertarik silakan ya. Jika kalian tidak tertarik juga tidak apa-apa. Jangan mendepositnya teman-teman. Jadi kalian hanya mengundang teman saja ya, jika ingin mendapatkan saldo ya. Jadi per referral ini teman-teman, kalian bisa mendapatkan 2000 rupiah teman-teman ya. Jadi kalian manfaatkan saja uang dari referral itu ya, jika kalian tidak punya uang untuk investasi. Nah, di sini kita klik saldo saja ya, ini ya, kita klik isi ulang ya maksud saya. Nah, di sini kalian ingin isi ulang berapa teman-teman ya. Di sini minimal isi ulang itu 100.000 teman-teman ya. Kita klik saja 100.000, kemudian bagaimana kita cara pembayarannya ya. Di sini pilih saja virtual account ya, atau di sini permata bank juga bisa. Kita isi ulang saja permata, maksudnya virtual account ya. Nah, di sini kita klik virtual account teman-teman ya. Buat kalian yang sering melakukan pembayaran dengan virtual account pasti sudah bisa ya. Nah, kita klik permata ya, atau BCA juga bisa ya. Nah, ini adalah nomor rekening virtual account-nya teman-teman ya, Bank Permata atas nama Neo ya. Nah, kita salin saja di sini ya, kita salin nomor rekeningnya. Ini bisa dibayarkan ke Indomaret ya, atau ke Alfamart ya, atau juga melalui mobile banking ya. Nah, atau internet banking juga bisa ya. Oke, setelah kalian deposit di sini, maka
nanti akan muncul saldonya di sini teman-teman, 100.000 ya. Nah, setelah kita mempunyai saldo 100.000, kita klik logo beranda di sini ya teman-teman. Oke. Nah, setelah seperti ini, di sini ada produk-produk untuk investasi teman-teman ya. Nah, di sini kita klik saja yang 1 hari, ada yang 3 hari juga ya, ada yang 90 hari. Nah, di sini setelah kita punya saldo, kita klik saja misalkan yang 1 hari teman-teman ya. Yang 1 hari. Nah, di sini kita berikan pinjaman kan ya. Kita berikan pinjaman investasi di sini misalnya 100.000. Nah, dari 100.000 ini itu per hari penghasilan kita adalah 3.300 teman-teman ya. Nah, tambahan pendapatan itu 1.320 teman-teman ya. Cukup lumayan sih ya per hari ya. Ini hanya 100.000 teman-teman ya. Jika aplikasi ini memang betul-betul membayar ya, lumayan besar juga ya. Kalau misalkan kita hitung dari saldo kita yang hanya 100.000 ya, seperti itu. Nah, untuk kalian membagikan undangan juga di sini teman-teman ya. Kalian per undangan itu ya, per referral itu kalian bisa mendapatkan Rp2.000 teman-teman ya. Jadi jika kalian ingin membagikan tautan ini ya, jika ingin membagikan aplikasi ini silakan saja teman-teman, kalian akan mendapatkan Rp2.000 ya. Nah, untuk cara penarikannya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk cara penarikannya teman-teman, jika kita sudah mempunyai saldo yang cukup ya, kita tinggal klik saja penarikan di sini, penarikan tunai ya. Kita masukkan saja nominal saldo yang kita punya ya. Misalkan di sini saya ingin menarik Rp100.000 ya. Nah, kemudian kita klik akun bank kita ya. Misalkan kita mau menariknya melalui Dana ya. Jadi kalian melalui Dana itu dengan kode permata ya teman-teman, dengan kode permata berapa, kemudian dilanjut dengan akun Dana kalian ya, nomor akun Dana kalian. Nah, kemudian di sini klik nama banknya ya. Misalkan kalian melakukannya dengan bank apa, misalkan bank permata, di sini klik nama banknya. Nah, kemudian di sini, oh di sini nomor kartu bank gitu, nomornya ya, di sini namanya ya, nama kalian siapa, di sini nomornya, kemudian pilih banknya ya. Nah, di sini untuk kalian misalkan bank permata ya, bank permata itu kita, kalian bisa cari saja kode bank permata itu untuk mengisi dana itu berapa ya, nanti saya akan taruh di kolom deskripsi ya. Misalkan BCA Permata atau apalah ya. Nah, seperti itu ya teman-teman cara penarikannya. Jadi saran saya teman-teman, untuk kalian bermain di aplikasi ini ya, jika kalian tidak mempunyai uang untuk investasi, jadi kalian bermain saja dengan referral teman-teman ya. Nah, jika kalian ingin berinvestasi juga di aplikasi ini, saya menghimbau buat kalian ya, tetap berhati-hati, jangan terlalu tergesa-gesa dengan mendepositkan banyak uang kalian. Dan jika memang kalian ingin investasi, jangan pakai uang pokok ya, jangan pakai uang belanja atau uang apa, pakailah uang yang uang bebas ya teman-teman. Misalnya uang ya, uang ada di kantong yang memang tidak terpakai ya. Nah, jadi di sini saran saya untuk tidak mendeposit uang kalian ya dengan terburu-buru ya, tergesa-gesa. Kalian perhatikan dulu saja bermainnya, bagaimana aplikasi ini bermainnya ya, karena aplikasi ini juga memang berasal dari luar, sudah pasti tidak terdaftar di OJK ya teman-teman, sudah pasti ilegal ya. Oke teman-teman, segitu saja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.